Nggak bangunin aku sih. Tadi aku lihat kamu tidur nyenyak banget, aku nggak tega mau bangunin. Aku suka deh lihat kamu nilu, kamu cantik banget. Gombal deh. Kita kan mau punya anak lagi kan? Harus ada proses bikinnya. Kamu. Telat udah jam 8 lah. Cepet. Udah ah, aku mau mandi. Tengah-tengah. Enggak, bentar. Aku tuh selalu ingin memiliki keluarga yang besar, Bisha. Keluarga yang besar itu bisa membawa kebahagiaan yang besar. Dari hasil pemeriksaan tadi, saya menemukan luka di kandungan ibu. Oh, tapi nggak terlalu serius kan, dok, lukanya? Ini masalahnya, Bu. Dan ini cukup serius. Dan berdasarkan pengalaman saya, ibu akan sulit punya anak lagi. Hatiku pun luluh merindu. Pagi. Halo sayang, selamat pagi. Eh Syah, kakak kemarin udah ketemu orang yang mau beli rumahnya. Oh iya, ya udah kakak urus aja, aku percaya kok sama kakak. Aku bawa ke sana ya. Good morning. Hai, pagi. Wah, nasi goreng. Kamu tahu aja aku lagi ngidam nasi goreng. Fisya, kamu kenapa kok kayak keganggu gitu? Enggak kok.
Oh iya, hari ini Fatih harus check up sama dokter Surya. Kamu sama Sasha dulu ya, soalnya hari ini aku nggak bisa. Kenapa? Ini aku ada meeting untuk rencana pembukaan klinik gratis. Mas Alif mau bikin klinik gratis? Iya. Aku baru kepikiran beberapa hari ini. Makanya belum sempat untuk bilang sama kamu. Terus rencananya mau cerita kapan sama Fisya? Minggu depan? Atau bulan depan? Atau pas kliniknya udah jadi? Aku minta maaf ya. Aku benar-benar belum sempat untuk cerita sama kamu. Tadi pagi sempat kok. Semalam juga sempat. Fisya, aku tuh lihat kamu belakangan ini seperti lagi banyak pikiran. Aku tuh nggak mau bikin kamu tambah pusing, itu aja sih. Jadi gitu, kalau Fisya kelihatan pusing, Mas Alif nggak perlu lagi cerita rencananya Mas Alif sama Fisya. Sama kayak sakitnya Fatih, gitu. Kamu kenapa sih sensi kayak gini? Aku udah minta maaf sama kamu kan? Ya udahlah. Lagi ngapain sih ribut pagi-pagi gini? Ini ada hal yang lebih penting yang aku mau cerita sama kamu. Nanti kamu ke rumah sakit ketemu dokter Surya ditemenin sama Sasha, ya? Sasha bisa kan? Bisa kok. Gak usah, aku bisa sendiri. Tapi aku gak izinin. Kenapa? Ada desas-desus kalau dokter Surya itu suka jahil sama perempuan. Masa sih? Iya. Kalau bukan dia yang mau operasi Fatih, aku juga gak izinin untuk melakukan check-up sama dia. Aku udah punya rencana untuk cari dokter yang lain. Tapi untuk yang pertama kali ini, lebih baik sama dia. Iya, tapi tetap aja aku gak akan kenapa-napa. Apalagi aku tahu dia seperti itu. Fisya, aku akan lebih tenang kalau kamu ditemani sama Sasha. Ya? Gak usah, aku bisa sendiri. Aku gak mau ngerepotin Kak Sasha. Gak ngerepotin kok, Syah. Alif? Ya? Makasih, Alif. Kamu udah percaya sama aku. Ah, nanti minta tolong temenin Fisya ya. Soalnya aku bakal lebih tenang kalau ada kamu temenin. Pasti, Alif. Kamu tenang aja. Jadi gimana? Kamu bakal ngelakuin apa soal ini? Aku belum tahu sih. Soalnya belum ada bukti juga, kan? Tapi dokter Surya udah ngelecehin suster itu, Liv. Orang aku ngeliat sendiri. Iya, aku tahu. Tapi itu belum bisa dijadikan bukti. Nggak bisa, Liv. Tetap aja gimana pun juga kamu harus ngebela suster itu. Kamu harus ngelakuin sesuatu lah. Dia nggak bisa bela diri sendiri, Liv. Iya, Sasha. Pokoknya kamu tenang aja. Aku bakal pantau dia terus. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya kanan, berarti di kaki kanan yang ini. Masuk, ayo dorong. Dorong dong, sayang. Ayo. Oke. Mau kemana? Aku mau nganter Fatih ke dokter, Kak. Kakak nggak usah ikut, nggak apa-apa. Aku sendiri aja. Sini. Kenapa? Soalnya dokter Surya-nya baik-baik aja tuh sama aku. Lagian kalau dia macam-macam, aku tonjok sampai KO. Terus kalau kakak yang mau nemenin gimana? Aduh, kakak tuh kenapa sih nggak bisa ngedukung aku? Ngedukung gimana sih? Iya, ngedukung keputusan aku. Kakak malah bersekongkol sama Mas Alif, malah mojok-mojokin aku kayak gini. Padahal kan yang ngajak kakak tinggal di sini tuh aku, bukan Mas Alif. Jadi karena kakak tinggal di sini, kakak harus selalu nurut sama kamu? Enggak, Kak. Aduh, maksud aku bukan gitu. Aku cuma mau nunjukin sama kakak, sama Mas Alif, kalau aku itu bisa nge-handle ini semua sendiri. Kakak tahu. Tapi kan kakak juga udah janji sama Alif harus nemenin kamu. Ini bukan buat kamu, buat Alif. Yaudah yuk, kita
kita kebanyakan ngobrol, ntar telat lagi. Yuk, ayo sayang.